kita udah petik ya. Lu ngapain? Masih mikir. Efeknya jauh, panjang. Tuh dulu, sebelum makan ini lu pada talinya tali-tali. Gua gak mau repot kayak kemarin ya. Ini karena kita gak bawa orang lebih ya. Emang gak pernah bawa orang lebih. Gak ada yang mau. Kenapa ini? Gak mau gue makan ya? Makan gue. Warning. Menonton video ini dapat mengakibatkan kejang-kejang, berak-berak, dan halusinasi. Tontonan ini hanya untuk hiburan semata dan tidak untuk ditiru. Kita lagi. Wow. Sekarang kita mau ngapain nih kita? Kita ada yang mau request part 2. Part 2, karena kenapa? Mesti part 2. Karena kita udah mencapai 100.000. Woi. Mantap. Alhamdulillah di bulan kemarin ya, di November, kita udah 100.000 subscriber. Dan pria sejati harus menepati janjinya. Wow. Yaitu untuk mukbang bang kecubung cubung part 2. Aduh. Tadi kita udah kapok ya. Kapok banget. Tapi itu lagi lelaki sejati harus memegang teguh omongannya. Karena kita apa? Dua pejantan pemberani yang penakut. Wow. Sekarang di depan kita adalah mohon kecubung ya. Ya, kita langsung ke TKP-nya langsung. Nah, ini kita lihat-lihat. Sepertinya enggak ada nih buahnya. Loh, tenang itu ada, tinggal satu emang disisain itu. Itu ada tuh, ternyata itu. Tuh, kelihatan. Coba tarik batangnya. Tadi udah berusaha kita umpetin biar enggak ke kamera ya. Ini tuh kan satu. Ada lagi. Ternyata ada satu kan, biji. Kalau enggak ada kita bisa alasan ya, wah belum berbuah gitu. Ternyata kesini belum ada, ternyata ada satu biji. Sekarang kita pengen cari kecubungnya. Ternyata ada satu biji dan kita mau ngomong harus makan ya. Gue jadi keinget lu jadi Iron Man. Aduh, lu bakal jadi Iron Man part 2 nih. Sebenarnya gue ngomong begitu apa ya? Bercanda. Ternyata gua kok makan omongan gua sendiri. Kira kita bakal enggak mikir ya bakal nyampe 100.000 dalam waktu dalam cepat itu. Aduh, dan kita juga terima kasih juga nih dalam 2 minggu part 1 mukbang kecubungnya tuh kemarin sampai nembus 1,2 juta. Jadi itu di luar ekspektasi kita ya. Tapi gini, hasil yang kita lakukan ternyata sesuai apa yang kita dapat. Viewernya juga enggak mau bohongin. Toner ya. Wah, itu ya. Ini ya. Untuk cerita aja. Kita pribadi 3 hari kalau gua kemarin 3 hari itu masa beratnya. Dalam masa beratnya dalam arti itu susah bangunnya. Seminggu lah total. 4 hari itu udah pemulihan total ya. Iya. Ah, iya betul. Yang kita hajar malah susu beruang, terus air kelapa hijau. Itu kita minumin sampai gue minum vitamin C segala, istri gue juga ngasih makan juga, ngasih minum juga. Sekarang lagi-lagi terulang lagi seperti deja vu. Nggak, untungnya cuma satu, kemarin kita 3. Wow. Sekarang kita akan ambil kira-kira buang. Lu bakal jadi apa nih ya kalau satu kemarin Iron Man ya. Aduh, mungkin jadi sebenarnya gue melakukan ini apa, superhero apa ya, kemakan omongan lah gitu ya. Paling kita jangkanya nggak nyampe 2 bulan loh, pikirannya sampai akhir tahun ya kan. Nyampe, dan nggak nyampe gitu ya, nggak nyampe juga. Dan gue berharap tuh tanggal 31 Desember itu 99,9 gitu. Nggak nyampe 2 minggu nyampe. Sombong amat. Ya bener nih kalian ya. Duh, tapi kita juga terima kasih. Jadi kita ambil yuk. Buah corona kita udah petik ya, dan alhamdulillah kita cuma dapat satu. Dan awalnya berbuahnya cuma satu. Ngeliat guru no, belum makannya udah bengong. Kepikiran dia.
yang sebenarnya berat gitu. Berat dalam arti itu apa yang gua kemarin jalanin tuh benar-benar kayak bakal terulang lagi. Kapuk, udah gitu. Tapi gua kemakan omongan, tapi itu dia, gua harus membuktikan apa omongan sama gua. Sama ini loh, sama netizen ya. Dan ini benar ya, pokoknya kita sumpah demi Allah nih, satu pohon ini ternyata cuma satu. Nih, itu ada emang lagi. Sisaan itu. Ya, berarti emang rezeki kita. Rezeki ya. Rezeki kita nih. Sebenernya gue melakukan lagi. Aduh, gimana ya? Gede lagi. Wah, satu aja cukup lah ya. Oh. Ya, satu kedua pokoknya. Satu aja cukup. Intinya kita mau bang lah. Kemarin ya. Gini, kemarin banyak yang bilang atau teman-teman kita yang bilang itu lu makannya kebanyakan karena kita cuma tiga. Kebanyakan ya? Kebanyakan mungkin ya. Satu aja bisa jeleng kali ya? Sekarang ya satu aja gak apa-apa. Karena memang sumpah demi Allah di satu pohon begini cuman dapatnya cuma satu ya. Dan ini kita berapa hari kita mikir nih dari kemarin. Aduh, lakuin gak ya. Dan ya, ini kita ini juga apa komunikasiin sama ya keluarga sama istri juga ya. Ini kita udah di ACC sama keluarga kita masing-masing. Yaudah yuk. Gat, ntar lu. Ini satu kurang nendang gak? Udah satu aja. Enggak, kita kan belum ngerasain daunnya. Bisa kali kita buat tambahan ya? Dilalap ya. Enggak, bukan dilalap. Goreng. Tepung. Ada aja lu. Enggak, takutnya segini enggak ada efek kan. Enggak tahu juga sih ya. Tambahan aja. Buat tambahan aja gimana gimana nanti? Ayo kita tepungin daunnya. Tepungin. Kan kemarin tuh ulet aja enggak mau ngegrogotin kan. Betul. Pasti tahu lah lu. Ada kandungan apanya di situ. Nah, udah sikat. Sebenarnya janji kita lu, kan sikat. sikat dong. Bang buahnya ya. Kenapa daunnya juga ya gue? Ini gue kompor emang nih. Eh udah cepetan. Hah? Ayo. Udah ambil berapa biji? Mau tuh gimana? Nah, aman itu aman. Aman. Kan pakai tali sekarang. Gua enggak mau repot lagi soalnya. Oh, lu mau ngikat gua. Iya, ikutlah. Entar ya. Pada ngablu lagi. Kompor meleduk, kompor kagak ngerasain. Bener. 2 biji berapa? Tapi isinya juga daunnya juga sama. Iyalah ulat aja kagak apa mau. Dua. Iyalah sama kameramen ya. Dan daunnya ya. Kamera. Kalau kita bertiga makan begini ya, kamera ilang. Yang rekam siapa hilang? Jangan dong. Kameramen kemana? Kita kemana? Udah tuh ambil aja berapa biji? Dua. Yuk. Cukup lah, yuk. Cukup ya. Lu jangan kompor lagi lu ah. Ayo cepetan yuk. Sahabat Mantan Pucat, kembali lagi bersama dua pejantan pemberani yang penakut. Kita mau apa ini sekarang? Ini bahan-bahan udah ada, daun udah ada, cubung udah di tempat. Ini ada tepung buat tepungin daun. Kebetulan ini masih di lokasi di samping rumah gua. Tadi udah ambil cubungnya dan daunnya. Ini tempat yang kemarin ya, tempat yang kita makan buah trompet. Sebenarnya gue sih nggak ragu, cuma takut. Kita emang penakut. Tapi berani gitu. Tapi kita emang harus coba buat membuktikan lah. Jadi nanti kita mau apain nih? Yang pasti kita bakal goreng tepung nih daunnya. Daunnya? Kalau ini belum kepikiran nih mau diapain. Oke, kita siapin dulu ya teflon, lu bikin adonan sama minyaknya, lu yang goreng, olah daun ya. Sama tepungnya ya. Bisa. Sekarang saatnya kita olah daun kecubung. Nah, tepungin ya seperti biasa ya, ada daunan selalu kita tepungin. Biasa. Kalau nggak asin, nggak enak.
ngapain? No, ambil teplo no buat oh iya, diminyakin dulu. Dia bengong. Mikir aja. Bengong. Masih mikir. Efeknya jauh, panjang. Bisa-bisa aja lu mau makan cubung ya mikir. Oh. Ya, Ega ngadonin tepung. Gua akan buat minyaknya. Oh iya, lu ntar dulu sebelum makan ini lu pada talinya tali gue nggak mau repot kayak kemarin ya. Nggak, gue pita pakai tali nggak bisa. Tali di mana? Di tas. Ini buat ini. Wah, ntar kayak kemarin gue sendirian, ini aja deh sendirian, lu pada mencar. Yang ngatu ke tiang, yang ngatu kemana? Nggak pakai tali biar lu bisa diseretnya gampang nanti. Di mana? Di tangan. Di tangan, di badan. Ngapain di tangan lo? Enggak, ini memang buat biar kenapa? Iya, biar lu kagak kabur-kaburan. Lu kaburnya pada mencar masalahnya. Di leher. Di leher ya enggak apa-apa deh biar pada kecekek lu sama makan lu. Badan. Seandainya kita lari tuh enggak terlalu jauh sih. Iya, maksud gue jangan mencar, kan gue repot yang ngatuk kesana yang ngatuk kemari. LOL! Ujung ini ya? Ujung ini mana ya? Jadi lu tinggal narik tali doang ya? Iya. Karena kita nggak bawa orang lebih ya, emang nggak pernah bawa orang lebih, nggak ada yang mau. Kita udah sempet tawarin buat ngejagain, nggak ada yang mau. Nggak ada volunteer ya, volunteer. Volunteer ya. Ini apa ya? Ada orangnya loh. Ya ini kan janji 100.000 subscriber. Iya. Ini kalian ya. Ujungnya kemana nih? Udah ntar ujungnya taruh aja, ntar gue tinggal gue yang ngiket kalau udah mulai. Ujungnya nanti yang narik kan? Udah kayak hewan kurban. Udah kikit ya coba? Tunggu sendiri. Nah, jaraknya kurang lebih 2 meter ya? Ya udah 2 meter lah. Paling enggak lu gak mencar-mencar. Syukur kita kabur bareng ya. Nah, kabur bareng lebih enggak apa-apa dah. Ini kayak uji nyali. Diketar lu, sekarang juga. Iya, lu lebih dari uji nyali lu pada kemarin lu. Nyermin. Gua pikir kesurupan. Ternyata. Ya itu tuh gara-gara sialan nih. Ini nih. Oh, ini tersangkanya lu gara-garanya. Kenapa gue mesti makan lu lagi? Aduh. Jadi gini ya, ini sekarang itu udah jam 2 pagi. Kenapa kita syutingnya jam 2 pagi, kenapa ya? Ya, dikarenakan kita tidak mau merepotkan orang lain. Enggak. Oh, ada lagi faktor. Ini takutnya kita terlapa napa, rumah sakit tutup. Tapi gini ya, sekali lagi kan dekat rumah. Kita himbau ini tidak patut ditiru. Enggak. Ini kita sekarang ingin memberitahu bahwa dampaknya seperti ini. Kemarin sebenarnya udah. Terus kenapa kita lakukan ini lagi? Karena 100 subscriber. Ada. Aduh. Ya. Kemarin. Berarti ini yang terakhir. Lagi. Kalau udah request lagi, bolehlah. 200k. Kita 200k bener dalam sebulan 200k. Gila lu enggak. Kalau 200k mesti apa apa ya. 200k sebulan ya. Ya janji 200k sebulan lagi nih ya. Dalam bulan ini. 200k dalam
tahun ini. Tahun baru udah 200k ya. 200k. Seriusan anjir, Meng. Iya. Lol. Tapi kan tadi udah 31 dengar lagi dari kita petik. Ya udah pokoknya es cari nanti subscriber suruh ngirimin tuh. 200 ya. Aduh. Nih, harus keluar dari mulut kita nih. Oke. 200k. 200k tahun ini. Tahun ini 200k. Bang kecubung. Tapi ini lagi-lagi jangan ditiru. Kemarin kan kita memberikan edukasi kecubungnya, efeknya apa? Sekarang daunnya, efeknya apa? Gitu. Nanti tahun ini 200k. Batangnya pokoknya aja dicelupin gitu kan. Itu panas nih. Kita untuk mengolahnya adalah daunnya dulu. Soalnya kecubungnya nanti kita mau makan mentah-mentah aja. Daunnya harus matang. Nih ya, asal kalian tahu ya tanda-tanda daun kecubung itu. Ya, betul. Dia memiliki batang warna ungu. Wih, edukasi nih, edukasi. Edukasi. Batang warna ungu. Ini batang warna ungu juga. Buang. Berarti kalau ada rumah yang temboknya warna ungu, wah itu memabukan gitu. Bukan, janda. Oh iya, ada janda ini dia yang warna ungu. Ini berarti ini janda bolong nih. Janda bolong. Ini janda berbahaya. Janda bolong apa? Nggak boleh dicoba berarti kalau janda. Serangga aja ogah. Iya. Bersih mulus lu. Iya. Mulus lu. Satu-satunya daun yang mulus nih. Pohon. Udah lu tepungin lu buruan. Ada aja nih lelah. Karena daun lagi. Serang lu ya. Kita satu-satu gorengnya. Boleh. Saya berolah. Ini udah mau azan subuh ya. Siapin aja taruh lagi. Idi, cobain dong, asik. Cobain dong. Dari kita merintis, dari satu subscriber sampai 100.000 subscriber, iya nih, nggak pernah makan kan? Kalau Indomie doang. Untuk yang nonton ini, komentar dong. Ayo, kameramennya makan juga dong. Oh, ntar itu 200.000. Bener lu, 200.000 ya, tahun ini ikutan lu ya. Bulan ini 200.000. Penutupan akhir tahun ini pokoknya ya. 200.000 lu, berarti kita kirim. Terus yang kita, lu bawa asisten lagi mendingan. Oh kak, tenang banyak. Editor, editor yang megangin dia. Oh ya, kita aja ke editor. Editor yang megangin. Ntar editor datang lagi, kamerain. Di kameranya bilang, 400.000, gambar. Ini 200.000 ya, 200.000 nih, bulan ini nih. Oke. Tahun baru udah 200.000 ya, mau makan. Mustahil, mustahil. Lu maunya yang mustahil, bener emang. Mustahil baru mau. Tapi gini ya, gua bener nih, ternyata tahun ini kita 200 subscriber. Gua berharap banget biar lu makan. Dan yang makan dia dulu. Gua dendam banget emang. Iya, yang makan dia dulu nih. Ya makan dia dulu ya, kita belakangan, abis itu kita nggak usah makan. Wah, bangsat lu padahal. Bener lu, 200.000 ya. 200.000 dong. Di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin kan? Kita sebagai duta kecubung. Harus menikmati bareng-bareng. Ah bener lu. Oke. Tapi 200.000. Saksi nih ya. Ayo subscriber, ayo. Ayo bantu share ya biar 200.000 ya. Bener lu. Ya nah, di dunia ini enggak ada yang enggak mungkin lu. Iya, mampus lu. Garin lu. Ayo, yuk. Militan-militan matahari pucat. Share dah biar kameramennya kita makan. Sama ini, Bang. Kameramennya mana? Makan dong, Bang. Makan dong. Makanin lihat nih. Bener ya. Janji lu. Mulut lu adalah harimau lu. Janji aja. Gua udah dendam banget soalnya dia dari kemarin kan belum makan. Semoga kali ini dia bisa makan. Semoga kali ini nih. Kalian-kalian lah yang nonton ini.
yang bisa mewujudkan mimpi kameramen bisa makan. Iya. Biar apa ya? Dendam kita lah. Iya. Sampai. Benar, tapi dari kita merintis sampai sekarang dia enggak pernah mencicipi sama sekali. Dia enggak pernah. Nope. Ulet, makan sampah. Balut. Sampai makan tai ya. Makan tai gitu. Mungkin enggak ada yang tahu ya orang udah pernah makan tai ya? Iya, bang, makan tai bang kan ya? Udah pernah. Tonton di yang lain-lain yang bawa-bawanya. Kita udah pernah makan tai. Softek tuh pernah kok. Ini ngomong-ngomong udah mulai gosong nih. Iya, angkat. Orang minum udah kayak aduh matang. Cap kita sama cap kita. Sejak kapan kita ada cap? Dibus. Mabok sekarang. Kita ada dibus tapi mempan. Awal bawa panas. Panas. Ini lu ambil daun pisang dulu tuh. Nah, jandon paya kan belum. Lu sih. Mata kita adalah 100.000 subscriber. 100.000 subscriber kita. Tapi jangan lupa ini. Ya, jangan lupa nih kameramen tar janji ini. 200.000 subscriber tahun ini ya. Penutupan tahun ini kameramen ikut makan. Woi, tahun baru. Woi, tahun baruan kita mukbang kecubung. Orang-orang tahun baru mukbang inian ya. Ayam apa kek? Kecubung. Ini gede nih. Bujuk, gede banget. Lihat ya. Bisa dilihat nih, gue liatin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lapar lu. Bunyinya. Wow. Asik nih. Crunchy ya. Ngapain pikir makan lu? Sekarang lengkap nih ya, kulit, buah, ada bijinya di dalam, sekarang sama daunnya. Pasti. Gua ragu mau gigit yang ini. Nih kulitnya, nih kulitnya nih, kulitnya ya. Denger enak ya. Gue mau coba. Nah, ini aja lah. Ragu gue mau. Kulitan. Kulit gue tinggal 2. Tinggal buah ya. Ini bakal lagi ya. Gue tinggal aja. Yaudah, gue makan dulu deh. Dawanya tuh. Dawanya tuh. Dawanya. Ayam, jauh nak. Tanya dan kulit. Kulitnya. Ini nih kulit. Enggak, buaya. Gugum buaya. Namam tuh buah. Apa? Bunganya, bunganya gaungnya.
bikin tanduk. Kenapa ini? Gak mau gue makan ya? Makan bun. Makan lu. Bener-bener tinggal caplok aja mah pakai digit kecil-kecil lagi. Oke, udah caplok dah. Ujungnya ada kulitnya sama daunnya. Oh enggak, paha gua goyang-goyang. Gini gimana ya? Diam, gat gua udah mau habis nih gan, gua tinggal nelen. Mana udah goyang-goyang. Pas ada ingat sih saus. Sekali lagi jangan ditiru. Sekali lagi ya, jangan ditiru, jangan ditiru, jangan ditiru. Cukup rasanya kalian enak. Nikmatin aja. Rasanya enak sih menurut gua. Karena tadi gua bumbuin pakai Royco. Makan kan. Ah. Lo udah minum gak? Makan abi. Gak ketulan. Hei! Tadi ada biji-bijinya ya? Kok kan komplit kah? Daunnya, kulitnya, bijinya, buahnya. Habis gue loh. Ya. Dan ini bukti kita nggak di cut-cut ya. Kita membuktikan menepati janji kita ya. Kasih bu. Dan ini nggak di cut-cut-cut-cut. Ya. Nah. Lu nggak dikunyah-kunyah masih ada. Ditaruh di pipi sih. Mana-mana coba lihat tuh. Mana aku? Punya dihancurin. Ditaruh di pipi sih. Nggak bisa. Habis gue. Nah. Lu nggak awas aja lo sampai dilepe lu. Siapa yang mau jadi Iron Man? Tapi rasanya enak sih tadi. Gurih. Yakult. Enak pakai nasi kali ya? Belakangin gue dulu ini. Kayaknya nolak ya? Aduh gimana nih reaksinya ntar ya? Mampus lu. Maksudnya kita udah ngerti reaksinya. Makanya kita gak mikir gitu kan, karena kita belum tahu. Mikirin, aduh bini di rumah. Udah belum? Udah. Masih. Oh, mulut buka. Curiga, masih ada kan? Kaki gue gak ngomong. Kita makan hari ini mentah-mentah ya. Cuma daunnya doang kita goreng. Kemarin kan kita bareng keluar dadar. Cuma sayur. Misalnya tadi buat nyiram sayur. Gue mau nyari minuman. Seret sumpah ini lu. Cari minum gue. Udah jangan dicopot, terus cari minuman pada ngilang kayak abis itu. Iya, gue ngeri sih. Gimana gue minum?